Halo guys, bertemu lagi dengan saya Yusuf Mundo, masih di channel Boy Games. Kali ini aku mau melanjutkan lagi Blue Stack Ritual of the Neck. Langsung saja kita mainkan gamenya ya, check it out. Oke, kemarin kan udah tamat itu. Kali ini aku mau jelasin bagaimana cara dapatin cara nemuin dua optional boss, dua boss opsional ya. Pertama bosnya namanya Iga. Untuk kita bisa ketemu mereka, kita harus dapatin itu. Kalau udah namatin ada namanya clear, ini bagian pojok kanan nih ada tulisan clear di atasku, kalau anda di atasku ya ada tulisan clear itu ya. Ya itu clear difficulty bintang clear lah, itu berarti udah namatin good ending. Kita langsung aja wis, gak usah lama-lama. Bentar, belum aku ubah jadi kecil. Langsung kita lewat aja, gak usah pakai lama. Seperti apa optional bossnya? Optional boss pertama namanya Iga ya. Untuk ngeluarin misinya, aku kan udah pernah ini dapat misi. Apanya The Death of Julius. Iga, target Iga, yaitu baru dia akan keluar setelah kita menghabisi siapa namanya Jibil ya, ke tempatnya Jibil. Dia akan mengganti isi dari tempatnya Jibil, nanti isinya pasti si Iga. Yuk kita lihat ke sana langsung. Ketemu dengan si Iga, mana itu atas ini ya. Ya, pas ini aja. Ya. Di Hall of Termination. Kita lawan Jibil kan ke sini kita. Sini ke atas. Nah, ketutup lagi kan, harusnya kan kalau udah ngalahin bos kan kebuka, ini ketutup lagi isinya, ini si Iga ya. Kita langsung lawan aja. Oh, si Iga. Oke, si Iga ini yang bisa diserang cuma kepalanya doang. Aduh, agak susah sih. Sialan, kita nggak bisa nyerang anunya, badannya nggak bisa kita serang. Oh susah ya, dia bisa ngeluarin jurus tiba-tiba nih, jurusnya asem sama raja terakhir susah ini ya. Jadi diserang bisa kepala aja doang ini. Asap mau mati aku malah. Kita pakai explosion. Asem. Ah. Dia ngeluarin api, es, api, es gitu terus, elemen terus mainnya. Oke. Asap. Jadi serangan bisa kepalanya doang. Ini aku pakai invert kan biar dia kan nyerang aku susah, aku juga nyerang dia susah. Sama-sama susah gitu. Langsung. Tapi nyatanya aku juga masih kalah nih. Asap. Pindah tempat terus. Pindah tempat pasti di sini. Kita bisa prediksinya. Habis, aduh, nyawaku habis lagi. Oke, pakai ini. Guys. Oke, pindah tempat lagi dia. Guys.
habis es langsung api pasti. Ah hilang di sini dia. Ish. Wis kena lagi sialan. Sini dia pasti. Wis kena apinya sialan. Hei, api berputar sialan. Eish, mau mati aku. Selesai, kita pakai Hypotion dua kali. Pakai api berputar dia sekarang. Sialan, om. Asap, kena esnya. Alah. Oke, dia pakai api berputar lagi. Hypotion, habiskanlah. Susah ini. Sama bos terakhir yang kemarin ini lebih susah ini. Yang bisa diserang soalnya kepalanya doang. Oke, di sini dia. Eh, guys. Oh, enggak kebaca gerakannya sekarang. Asem. Eh, aku mau mati. Explosion. Gak mati-mati kamu, Iga. Aku gak bisa ngeluarin jurus ini sama si dia. Karena dia pindah terus. Dan juga masih berapa nyawanya ini? Udah mati-mati ini sialan. Eh, mau ganti peri dulu lah. Mau mati aku malah. Oke, menang. Akhirnya. Oh, dapat jurus. Dapat jurus apa kita? Insatisable. Oke. Mana tadi? Insatisable. Ini ya. Udah ini ya. Ini berarti oh ini. Coba. Oh, ini ya yang kan tadi. Gitu doang. Gak usah. Kita sekarang lawan optional boss yang kedua. Jadi, tapi aku kembali dulu mau beli dulu ya. Habis semua. Ya. Eish, jatuh aku sialan. Eish. Eh, berubah atau udah? Musuhnya sialan. Mau beli obat dulu, guys. Sambil ngabisin uang. Kita beli obat. Oh iya, yeah. Habis lawan Iga kita bisa ambil ini. Sword Whip. Oh, senjata baru. Coba. Mana Sword Whip?
Oh ini attack-nya 232 kan? Ya? Oh bisa memanjang. Bisa untuk jarak jauh ini enak ini. Sword Whip. Oh mantul. Dapat itu kita kalau ngalahin si Iga tuh. What would you like to buy? Hey. Is this pleasure doing business? Oke, man, ganti nganu aja ya, samurai aja. Mana dia? Biar bisa yoi. Tag-nya lebih bagus itu, Ren. It's good. So, tunggu dulu. Kita ke saatnya dulu, kita ganti apa namanya itu? Oh ya ini. Mana namanya? Alchemist Bounty. Hi, what are we transmuting this time? Mau buat ini soalnya. I'll go with this. Ah, dapat satu doang. I'll go with this. Dapat anu doang apa? Oke, gak apa-apa, kita bisa beli lagi. Kita beli lagi, habisin uang kita. Mudah. Udah selesai soalnya. Kemarin kan udah tamat. Oh, what would you like to buy? Is this what? Here you are. Is this? Oh, thank you. Are you? What are we transmuting this time? I'll go with this. There. Cepat satu dua. Oke, gak apa-apa. I'll go with this. Itu juga dapat kicak gitu dua. Jaya dua wes gak apa wes. Nanti kalau anu kan bisa suruh ini karena Bruce dua negatif. Oh, what would you like to buy? Masih 12.000. Is this what? Oh, thank you. Ini sekalian wes habisin uangnya. Yuk kita ke tempat siapa namanya? Oh ya, yeah. Bos opsional kedua namanya Cordy, penjaga perpustakaan. Cara triggernya saya tunggu dulu, aku siap dulu ya. Apa saja? Visualnya. Ini ganti fasia jadi fasia. Ya ini aja fasia. Ini ganti katana, pemilihannya pakai silver neck. Kenapa aku pakai silver neck? Karena COD itu kelemahannya cahaya holy ya. Silver neck kalau udah level tinggi bisa ngeluarin holy. COD ada di mana? Oh, ini di sini, di bawah sini, di bawah teleport. Pertama yang harus kita lakukan untuk bisa lawan Odi ini dia. Oh, kita harus meminjam yang namanya Tom of Conquest. You're quite the act. Tom of Conquest lah ini. I'll go with this. That tome is especially valuable. Make absolutely sure you return it. Dan juga mapnya harus 99,99 lah, minimal 99%. Kalau komanya nggak usah dengar ini nggak apa-apa. Langsung kita bawa ke sana ya. Nanti kita akan lawan COD. Oke, aku save dulu aja ya. Nanti korek mati malah. Saya baca di sini dulu sebentar. Ya udah pinjam Tom of Conquest ya. Langsung kita bawa ke
Eh, mana ini? Hei, sialan. Kita teleport ke namanya tempat paling akhir. Ya ini di sini. Tas. Nah, ini jadi bos kan? Ini di sini Odi sudah di sini dia. Oke, langsung kita lawan aja. Eish, sialan. Nah, ini si Odi. Stop. Stop. Odi? Odi, ada apa? I warned you. What you take from the library must be returned to the library. Oops. You'll pay for this transgression. Death is too kind for you. Return what you borrowed. Oke, kita lawan si Odi. Kalau si Odi bisa kita combo. Oh, bisa ngentikan waktu dia. Sialan. Aduh 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 aduh. Sialan, Bu. Hei. Oke, aku di sedot darahku, sialan. Oke, kita obat dulu, bahaya, si Odi keluarin jurus mematikan, sama kita obatin ini, Ether. Oh, disedot lagi, aduh, lupa mengindar aku, sialan. Oke, menang. Ternyata si Odi lebih mudah ya, daripada si siapa itu namanya? Standstill. Kita bisa menghentikan waktu sekarang. Tangganya si Odi. Dan habis ini kita bisa tamatin lagi. Oke, baik guys, itulah dua optional boss yang bisa kita hadapi ya guys. Setelah kita tamat ya. Oke, baik teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. See you in the next video. Bye-bye.